Pak. Atas nama itu. Atas nama? Telah mengerjakan perkara pencurian atas nama inisial AHM yang disangkakan pasal 362. Nah, perkara ini bisa diarjekan seperti apa prosesnya? Jaksa Agung mengeluarkan peraturan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pertanggal 21 Juli 2020. Dimana pada intinya kami bisa melakukan RJ penghentian penuntutan di dua persidangan dengan syarat-syarat sebagaimana yang diatur di peraturan kejaksaan nomor 15 2020, yaitu dua tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua, adanya kesepakatan atau perdamaian antara kedua pihak. Kemudian ancamannya di bawah 5 tahun dan kerugian di bawah Rp2.500.000. Sampai dengan saat ini sudah berapa perkara yang kita RJ-kan? Untuk sekarang baru satu perkara yang kita RJ-kan di Kejaksaan Negeri Makassar Selatan. Untuk kronologisnya, tersangka ini mengambil satu unit handphone, di mana handphone tersebut seharga Rp2.400.000. Kemudian dari pihak korban telah memaafkan dan sudah ada perdamaian di antara kedua pihak, sepakat damai. Kemudian setelah pengiriman tahap 2, penyerahan tersangka dan bukti, kita lakukan restoratif justice berdasarkan peraturan Jaksa Agung 15 2020, yang mana kedua pihak berdamai. Dan kemudian berdasarkan persyaratan dari peraturan ini telah terpenuhi, maka kita lakukan RJ dan berhasil kita lakukan pidana. Yang penting ancaman di bawah 5 tahun dan kerugian di bawah Rp2.500.000, kecuali pidana murni. Ya, kecuali ancamannya di atas 5 tahun mungkin tidak bisa kita RJ-kan. Melalui 20, Pak.